Berikut ini cara split screen di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan buka aplikasi yang ingin kalian split screen. Nah, kemudian kalian tekan tombol recent up di pojok kiri bawah. Kemudian kalian klik tahan lama di bagian logo aplikasinya. Nah, maka sudah melakukan split screen ya. Kemudian teman-teman silahkan buka aplikasi kedua. Nah, seperti itu. Kemudian seperti ini juga bisa. Kalian buka aplikasi, lalu kalian usap dua jari dari bawah ke atas seperti ini. Dari bagian bawah, lalu kalian usap ke atas dua jari ya. Nah, maka akan menampilkan split screen juga. Nah, kalau belum bisa, kalian bisa cek di bagian pengaturan. Kemudian masuk ke fitur lanjutan. Nah, selanjutnya di sini kalian klik di bagian lab. Lalu kalian aktifkan di bagian yang ini, usap untuk layar terpisah ini kalian aktifkan. Nah, di sini ada tutorialnya, teman-teman bisa lihat caranya seperti ini. Diusap dengan dua jari dari bawah ke atas seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah melakukan split screen. Oke teman-teman, itu saja untuk cara split screen. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.